Shalom keluarga damai. Sungguh senang bisa menyapa Bapak Ibu kembali pagi ini dalam sapaan damai sejahtera. Apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, yang pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Keluarga damai yang terkasih, ingatkah Bapak Ibu akan lagu Hanya Yesus Jawaban Hidupku? Tentu masih ingat ya, lagu ini cukup familiar, di mana lirik lagu ini mengatakan hanya di dalam Yesus kita dapat menemukan di saat kita mencari kedamaian, ketenangan, dan hanya Yesuslah yang sanggup menolongnya. Keluarga damai yang terkasih, renungan Samas hari ini mengambil judul seperti judul lagu tadi, Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Ayat firman Tuhan diambil dari Matius 11 ayat 28 hingga 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Keluarga damai, renungan Samas hari ini mengatakan bahwa apakah saat ini Bapak, Ibu, Saudara merasa letih, lesu dan tak berdaya karena beratnya beban permasalahan yang harus dihadapi? Terlebih di masa pandemi sekarang ini, banyak persoalan-persoalan muncul, bahkan bisa sampai menghancurkan. Selama kaki kita masih menginjak bumi, kehidupan kita tidak akan pernah luput dari masalah atau pergumulan hidup. Setiap manusia tanpa terkecuali pasti pernah menghadapi masalah, karena masalah dapat menyerang siapa saja. Begitu juga dalam perjalanan kekristenan kita, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa setiap pengikut Dia akan terbebas dari masalah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa di dalam Dia selalu ada pertolongan dan jalan keluar. Melalui kuasa Roh Kudus-Nya, Tuhan akan menopang, menguatkan, dan menyertai kita. Seringkali kita sedang dalam masalah dan kesesakan, banyak kita yang mudah tersulut emosinya. Kecewa, bersungut-sungut, apalagi jika doa kita belum beroleh jawaban dari Tuhan. Keluh kesah adalah hal yang manusiawi, tetapi kalau hal ini kita lakukan terus-menerus setiap kali menghadapi masalah, hal itu akan menjadi penghambat iman kita dan menjadi penghalang bagi kita untuk mengalami mukjizat dari Tuhan. Justru saat dalam masalah inilah kesempatan bagi kita untuk mengaplikasikan iman kita, sehingga iman kita benar-benar hidup. Karena itu, kita harus bisa menguasai diri, jangan sampai kita dikalahkan oleh situasi yang ada. Ada tertulis, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian Amsal 16 ayat 32. Penguasaan diri dan ketenangan adalah cara menghadapi masalah. Mengapa kita, saya dan Bapak Ibu harus memikul beban itu sendiri? Padahal Yesus menyampaikan ajakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini sebuah ajakan yang menggetarkan hati sekaligus sebuah tawaran yang berisi jaminan yang pasti bahwa satu-satunya cara untuk dapat ketenangan bagi jiwa kita adalah dengan datang kepada Yesus. Nama Yesus adalah menara yang kuat yang dapat memberi kelegaan dan penghiburan sejati. Yesus memberi kelegaan bagi jiwa-jiwa yang letih yang dengan iman datang kepadanya untuk mendapatkan kelegaan itu. Yesus meminta kita memikul kuk-Nya dan belajar dari Yesus. Kuk Kristus adalah kuk yang enak dan penuh anugerah. Ini adalah kuk yang dipasang dengan kasih. Pertolongan yang penuh kuasa, dorongannya yang menguatkan, dan penghiburannya yang kuat dapat kita nikmati. Seperti mahkota pada kepala, demikian Kristus mempunyai kuk untuk kita, agar kita berjalan dalam ketaatan bersamanya. Alkitab atau firman Tuhan sudah selayaknya menjadi panduan
bagi umat Kristen dalam menjalani hidup. Termasuk di dalamnya tertera beragam pemecahan persoalan hidup. Kita bisa belajar bagaimana cara menghadapi masalah menurut Alkitab. Yang pertama, mendekat dengan Tuhan. Boleh saja kita memiliki masalah yang berlipat-lipat besarnya, namun jangan sampai karena masalah tersebut kita malah menjauh dari Tuhan. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin jauh pula kita dari perlindungannya. Kita juga akan lebih rentan lagi terhadap masalah. Akan tetapi jika kita tetap berada di dalam naungan Tuhan, maka perlindungan Tuhan juga akan selalu dekat. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang kedua, menguatkan iman. Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar bagi hamba-hamba yang dekat dengannya. Melalui hikmatnya, kita dapat mengambil tindakan untuk dapat menyelesaikan masalah. Jika Tuhan sudah ada di sisi kita, janganlah kita takut untuk melangkah. Oleh karena itu, umat Kristen yang perlu melangkah dengan yakin dan selalu percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk membantu para hambanya. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang ketiga, bersyukur akan kehidupan yang kita jalani. Sama dengan manusia pada umumnya, Rasul Paulus juga mengalami suka maupun duka, susah maupun senang, kelebihan maupun kekurangan dalam hidupnya. Akan tetapi dia tetap bersyukur akan kehidupannya. Filipi 4 ayat 12 hingga 13 mengatakan, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal. Dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Yang keempat, berdoa. Terdengar sederhana memang, tetapi berdoa merupakan cara menghadapi masalah menurut Alkitab yang dinilai ampuh. Sebagian orang mungkin tidak memprioritaskan berdoa ketika sedang diterpa masalah. Mereka mencari pertolongan kepada manusia lain, atau berdiam diri saja menunggu permasalahan selesai dengan sendirinya. Padahal berdoa itu penting. Berdoa adalah salah satu sarana Tuhan berkomunikasi dengan ciptaannya. Umat Kristen juga berdoa untuk meminta pertolongan, jalan keluar atas masalah hidup, dan meminta damai sejahtera. Di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-22 mengatakan, "Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan kasih setiamu yang tak pernah berubah hingga saat ini. Dan kami percaya Engkau senantiasa menolong dan memberi kekuatan dalam menghadapi setiap masalah. Kami percaya Tuhan, setiap masalah dan persoalan, tantangan-tantangan yang ada di dalam hidup kami, kami dapat hadapi dan kami dapat lalui dengan kuasa pertolongan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, tambah-tambahkan senantiasa pengenalan kami akan firmanmu, dan kuatlah kami senantiasa kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi semua masalah dalam hidup kami. Sakit penyakit, persoalan-persoalan keuangan, masalah pekerjaan, pelayanan, keluarga, rumah tangga, dan segala permasalahan lainnya. Kami percaya, kami sanggup melakukan segala perkara, karena Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami memohon. Amin.